Halo teman-teman, ketemu dengan saya lagi ya, Neri Andi Setiawan di channel Neri Andi Lives. Hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara untuk kita download MP3 dari YouTube. Seperti apa? Oke, ya terus ya teman-teman. Oke teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuka website dengan nama YTMP3 ya, seperti ini ya teman-teman, YTMP3. Oke, setelah itu, setelah kalian sudah buka, nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Setelah itu teman-teman buka channel YouTube yang ingin kalian download suaranya. Misalnya di sini saya ambil ini ya teman-teman, ini YouTube kontennya belajar tentang bahasa Inggris, Accurate English. Oke, saya copy dulu ya teman-teman link URL-nya. Saya copy dulu. Setelah itu kita pindah di sini ya teman-teman. Kita klik yang home. Oke, setelah itu kita paste di sini ya teman-teman. Setelah itu kita convert. Oke, ternyata hasilnya cepet banget ya teman-teman. Setelah itu apa yang akan kita lakukan, yaitu kita tinggal download teman-teman di sini. Oke, kita taruh terserah ya teman-teman. Kita taruh di sini misalnya, kemudian nanti akan secara otomatis download di sini ya teman-teman. Ya, oke. Setelah itu kita tinggal buka teman-teman. Nah, maka nanti hasilnya seperti ini. Kita lihat ya teman-teman, kita buka aja ya teman-teman. We will continue the series. Teman-teman bisa dengarkan kan kalau di sini sudah bisa kan teman-teman? Kalau kita lihat di sini juga teman-teman di perpetisnya, maka nanti dia otomatis akan berubah dalam bentuk MP3. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk video tutorial hari ini yaitu download MP3 dari YouTube sudah selesai ya teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen aja di kotak komentar di channel saya. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat mencoba.